Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Risna Lula. Hari ini kita mukbang bakso. Wah, ini lagi, ini cocok banget sama cuacanya karena kan dingin loh. Oh, kamu udah start duluan? Bismillah. Udah bismillah belum tapi? Ya udah, tanpa berbasa-basi kita langsung aja. Ini enak banget kayaknya. Loh. Loh. Belah semua. Kayak mana ini nih? Aku kalau lewat bakul ini nih, bakso ini pasti ngiler gitu kayak karena baunya tuh kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya. Ini review. Ini banyak banget ini. Review kita itu kalau masalah makanan itu selalu jujur. Ini kuahnya nggak enak banget. Ambar, kalau ambar cuman pedes. Kalau untuk dibeli lagi, ini kuahnya nggak enak banget. Tapi ini bakso jumbo, nggak tahu isinya apa, nanti coba beranak ya. Beranak kan dia pasti. Kalau ini dari kuahnya aja ini udah enak. Coba kita cicipin mie, mie rasanya kayak gitulah. Kalau ini lumayan gede. Ini mie-nya juga enak yang putih. Ini mie kuningnya kayak Indomie. Bakso kecil. Ta. Nah, yang gede. Enak kan itu. Bakso-nya. Cepet banget gua habis minyak ini tuh pasti banyak banget minyakku itu aja karena penutupan kali ya jadi dikasih semua. Mana minyak kuning ambilin kentung nggak peka banget ini punya aku di sini. Aku sudah mangap-mangap. Kamu suka mie kuningnya? Itu ada mie bihunnya, ada bihunnya. Makanya pelan-pelan dikit-dikit dinikmatin gitu. Kita nih bukan tamboy kun. Aku nggak pernah nonton ulang video-video kita yang makan sampai aku makan kayak gini. Hambar ya bunda kok. Sebenarnya kurang asin aja sih. Kalau yang ini tuh kita udah tahu rasanya. Udah positif nggak kecewa. Karena ini langganan kita. Enggak nan kalau ini. Cuman kita pernah kecewa gara-gara dikasih tambahan di tetelan itu ya. Karena tetelannya nggak enak jadi kayak ngubah rasa gitu. Ini juga ada bakso jumbonya. Oh, isi telur. Telur ayam, telur puyuh. Telur puyuh. Duduk. Kita harus benar-benar. Banyak. Kayaknya. Telurnya cuma satu ya. Kita kalau kayak gini ini harus benar-benar hati-hati. Duduk.
Kalau aku, oh telurnya ada dua. Per baksoan, per mie ayaman nggak pernah dikasih kuah, nggak pernah dikasih tambahan bumbu. Makanya kita harus pastikan baksonya itu udah enak tanpa dia tambahin. Ini juga nggak ada cabenya, sambalnya. Nah, telur puyuhnya ada dua. Kalian mau nggak? Mau. Keluarin lagi. Banyak untuk ayam. Nah. Karena aku udah satu habis. Ayam itu udah. Udah. Keluarin ada dua. Dalamnya bakso isian. Bakso kecil tadi. No comment. Tapi kayaknya enak kali itu deh. Bakso urat. Kita kapan-kapan main game ini loh kak, yang kayak misal kita nyebutin satu kata, kata apa yang kakak pikirkan selanjutnya. Kayak harus kompak nggak sih, harusnya sampai menemukan satu kata yang benar bareng berdua gitu. Contohnya kalau ada yang nyebutin bakso, kalau langsung pikirannya apa? Langsung otaknya dong. Kalau aku bakso pentol. Urat. Bakso urat gitu langsung. Bakso pentol. Oh, berarti jadi goreng. Sedap gitu langsung gitu. Jadi kayak apa selanjutnya kita pikirkan di otak kita gitu. Enggak gitu. Boleh. Coba kita sekarang ambil main. Langsung aja. Iya dah. Kredeng. Jemut. Astaga. Ini harus sama nih ya. Mukbang. Mie. Kerang. Ya, yang mie. Gak sama mulu. Gak sama mukbang toge. Betul, kita baru berencana mukbang kerang. Gak jadi. Kira yang mikirin itu juga. Gitu gak? Oh, ini pasti sama nih. Es krim. Jagung. Ya sih, memang. Ayo kok cepetan. Jagai kakak. Oh, berarti di dulu. Save dulu. Ini. Rambutan. 5.000. Apa kakak? Enggak apa? Enggak tahu. Sambil ini menjawab anda. Biji. Coba yang lagi. Langsung save tapi ya nak ininya jawabannya. Toge. Mukbang. Goreng. Masa dari tadi gak ada yang bener kita. Nah ini pasti ini. Mobil. Brio kuning. Bener. Aku mau jawab itu karena lagi ini. Lagi nyeruput. Jadi kayak udah mengikutin tapi gak keburu. Berarti jawabannya dihitung. Tuh, dua, tiga. Bersama. Boleh. Sebanyak ya. Kok yang gak bisa habis tuh? Wah, banyak nih. Gede nih. Aku paling benci orang yang ngelayanin bakso, cilok, atau mie ayam, terutama tuh bakso. Pedagang itu tinggal profesional, siapin aja. Jangan banyak tanya. Siapin yang terbaik. Kecuali kreasi dia. Kecuali requestan, jangan terlalu pedas, nggak pakai mie kuning, nggak pakai sayur atau nggak pakai apa, itu baru. Belum diwadain dan nanya pakai kecap, pakai saus, pakai ini, tanya semua. Kebanyakan ini. Tanya, ini kan nggak jelas. Hanya pernah kita beli bakso,
bapaknya tuh banyak nanya mulu, semuanya ditanyain, pakai ini enggak, pakai ini enggak, udah dijawab semua, pakai semua pak. Pas nyampe rumah cuman tahu doang yang datang, yang dibungkusin dia cuman tahu doang. Gimana ceritanya? Sampai mati bapak dan tahu bapaknya. Tahu sama mie, dia tuh jualan bakso apa jualan tahu. Rasa-rasa pingin tak datengin lagi bapakmu, tak caci maki depan muka dia. Soalnya emang dari awal tuh dia udah nanya-nanya mulu, jadi kan bikin kita bete ya. Kalau kita nggak minta request ya udahlah kasih semuanya. Kalau dia biasa ngebumbuin yang paling enak tuh kayak mana, bumbuin lah semua, seterserah kamu gitu. Kalau selama nggak banyak requestan, nggak usah pedes ya. Itu terserah pedagangnya. Itu udah banyak nanya, pakai ini enggak, pedes enggak. Ya enggak tahu, kita belum nyoba malah bakso dia. Dia nanya pedes enggak. Soalnya kalau kita udah nyobain, kan kita tahu pedes apa enggak, ada nanya. Asin enggak gitu. Tahu-tahu sampai rumah, cuma tahu isinya. Yang dateng cuma tahu, blok. Ya ampun. Tuh kita berasa aku paling jengkel itu deh. Manusia paling goblok ke dalam jualan. Nama baksonya apa itu? Cak Iman. Cak Iman kan? Cak Imin. Cak Iman apa Cak Man? Cak Man kayaknya. Ya udah, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.